Baiklah, siapa dapat pencerita? Mari sini. Pencerita? Kau pun mewek. Ya, betul. Habiskan kau Ijat. Nah, ambil ni. Ijat akan baca cerita Gembala Biri-Biri dan Serigala. Gembala Biri-Biri? Itu saya! Marvelous! Marvelous! Kamu semua akan buat persembahan ikut cerita saya ini. Maya, tukarlah dengan saya. Mau tukar, mau tukar. Eh, tak naklah. Cikgu, tengok Meme ni. Dia kacau saya. Kenapa ni Meme? Cikgu, saya tak mahu jadi biri-biri. Lah, kenapa tak nak? Biri-biri kan comel. Ramai yang jadi biri-biri. Seronok tau. Betul tu, Meme. Kami pun jadi biri-biri. Baik, cikgu. Meme. Habislah kau kena makan. Mael. Kita dalam beg tu. Yelah. Jangan lupa bawa gunting tu. Satu, dua, tiga, empat. Jomlah. Kakak, kita orang nak keluar kejap. Nak pergi mana? Nak bekerja sekolah. Hai, dah nak cuti pun ada kerja sekolah lagi ke? Ada. Banyak ke? Betul-betul-betul. Boleh. Ha, yelah. Jangan balik lambat sangat. Baik, Kak. Cepat. Tolonglah aku ikat ni. Betul ke aku buat ni? Taklah. Macam tu ke? Tengok. Apalah aku ni fizi. Meme, cuba buat bunyi sikit. Tunggu lah. Aku tengah pakai. Mak. Boleh tahan. Kenapa tepuk tangan? Jangan ejek saya. Saya tak suka. Dua, tiga kambing berlari. Sama macam biri-biri. Wah, pandainya Mimi. Hah? Ya kak? Jadilah. Mari pak sama-sama. Aduh, Su'eku. Kau berbicara macam ni? Apa tu? Niha, tengah buat baju. Baju? Buruknya. Kau nak buat baju untuk apa? Kita orang nak buat persembahan cerita ni. Abang Saleh tahu? Oh, tahulah. Dulu, abang pun jadi biri-biri. Sama macam saya. Meh tengok. Senang je ni. Abang boleh tolong? Boleh ke, boleh ke? Boleh. Meh.
pasal baju, korang jangan risau. Dah siap nanti, abang bagi tahu. Berlatih elok-elok tau. Ikut macam abang ajar. Jangan malukan abang. Tadi. Terima kasih, Abang Salim. Sama-sama. Bye. Sekarang, terimalah persembahan Gembala Biri-Biri dan Serigala. Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Makan roti, sapu kaya. Itulah anak saya. Oh, jadid. Saya gembala biri-biri. Semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan, mari. Boleh berehat senang hati. Pengembala menjaga biri-biri setiap hari. Lama kelamaan, dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi, pada satu hari... Seto! Marvelous! Dia pun menjerit. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Selamatkan biri-biri. Serigala? Mana? Mari kita tolong. Mana serigala? Kenapa kamu ketawa? Biri-biri ada, serigala tada. Tada? Janganlah marah. Main-main pun tak boleh ke? Pengembala itu langsung tidak berasa insaf dengan perbuatannya. Seronok juga. Panggil lagi sekali, dapat kan? Ada serigala di sini. Tolong saya, tolong. Serigala? Mana? Mana? Mari kita tolong. Oh, kamu tipu lagi. Oh, saya main-main saja. Wahai pengembala, kalau kamu panggil, kami tak percaya lagi. Betul. Tipu. Sakit perut saya. Baiklah. Saya tak boleh lagi. Penduduk pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba. Akulah serigala yang lapar. Aku mahu biri-biri. Ha 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 ha!
habis dimakan serigala. Kamu semualah tak ada datang. Tinggal saya seorang saja. Maafkan saya. Saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul-betul-betul. Selamatnya sudah Ansar tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Fit Me Foundation dari Maybelline, New York. Formula terasa ringan, terasa lembut di kulit.